Ya. Masih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Saya ingin menyentuh tentang isu keselamatan yang Datuk Menteri sebut tadi ya. Jadi isu pencerobohan kawasan perikanan ya, utamanya oleh nelayan Vietnam yang bukan hanya mempunyai bot kuasa laju atau kuasa besar tetapi juga bersenjata ya, dengan M16 daripada Perang Vietnam sebagainya, menjadi satu ancaman yang berterusan. Dalam kali ini saya telah sebut juga kepada Menteri Pertahanan ya, sehari dua lepas, dan sikap beliau adalah ini bukan tanggungjawab kementerian beliau. Walaupun beliau pernah memegangi portfolio tanggungjawab tentang nelayan, saya amat duka cita dengan sikap macam makan gaji saja ya. Jadi penuh tanggungjawab ini akan dipikul oleh Kementerian Pertanian ya. Jadi soalannya, bagaimana kita nak mengatasi masalah ini ya, dengan bot kita sendiri masih yang berusia 40 tahun lebih, dan nelayan-nelayan sendiri telah diberitahu oleh pegawai-pegawai kuasa di Terengganu, mereka kadang-kadang tidak ada peruntukan cukup pun untuk minyak ronda. Jadi ini adalah keperluan-keperluan asas ya, bukan hanya bot usang, peruntukan ronda pun tak cukup minyak. Jadi inilah kita perlu satu pendekatan yang baru yang sudah lama tertangguh. Jadi kita sebut sikit kepada Kementerian Pertahanan pun dia tolak terus, kata ini bukan kerja kita. Jadi kalau masing-masing tolak dengan masing-masing punya alasan, siapa yang akan memikul tanggungjawab tu? Dan saya nak teruskan sedikit tu tentang apa yang Datuk sebut tadi tentang lesen ya. Lesen yang telah up for review dan patut disambung, di mana kerajaan telah memberi satu kesanggupan untuk review mereka-mereka yang telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan, seperti ialah kawasan dan menggunakan ya, pukat tunda yang tak sepatut dan kawasan yang tak sepatutnya. Dan nelayan-nelayan telah memberitahu kami bahawasanya kebanyakan mereka yang melanggar syarat-syarat tersebut balik beraksi semula. Jadi lesen mereka tidak digantung mana pun. Jadi apakah kriteria ya, dan bilakah ya, boleh mereka mengharap satu perubahan yang mereka yang betul-betul melanggar syarat-syarat ini dikenakan satu tindakan yang efektif supaya tidak balik beraksi tetapi hanya sementara. Dan menyentuh juga apa yang Datuk sebut tadi tentang pemindahan ya, ikan-ikan di tengah laut ya, illegal transfer menggunakan bot kargo. Bot kargo sepatutnya tidak boleh membawa ikan, tetapi bot kargo yang bersalah pun back in action juga. Jadi nampak gayanya mereka-mereka ini ada godfather atau ada satu protection yang begitu besar ya. Inilah yang menjadi orang kata frustration nelayan-nelayan, hinggakan mereka dah tak mari lagi ke parlimen. Sejak PRU 13, hampir tiap-tiap tahun nelayan datang untuk berjumpa dengan menteri untuk memberi ya, keterangan direct kepada menteri. Tetapi tahun ini mereka rasa apa gunanya lagi? Kita telah bertahun-tahun bercakap benda yang sama pada menteri-menteri yang berlainan tetapi tidak ada tindakan. Dan akhir sekali Datuk adalah okey, cadangan kerajaan juga untuk mengenakan yuran RM1,500 untuk setiap pekerja asing yang telah dijanjikan tetapi sekali lagi ditangguhkan. Jadi apakah ya akan menjadi satu harapan untuk nelayan-nelayan ini untuk nasib mereka dibela dengan satu pendekatan yang orang kata with political will to enforce ya. Nampak gayanya mereka yang melanggar hanya diambil tindakan sementara tetapi sudah balik beraksi semula. Tidak seperti apa yang berlaku di Indonesia. Walaupun Indonesia lebih besar, lebih luas, lebih ramai, tetapi ringkaskan mereka ya, lebih efektif. Yeah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Ya, saya percaya bahawa kenyataan Yang Berhormat itu adalah merupakan sesuatu yang kita kongsi bersama. Saya juga telah menemui terdapat pelbagai agensi yang berkaitan. Ada beberapa perkara yang saya rasa agak tidak adil kalau kita katakan bahawa Kementerian Pertahanan tidak mempedulikan perkara ini. Kita tidak boleh mengharapkan penggunaan kapal perang misalnya untuk melihat perkara ini, ianya adalah dia memberikan kesan yang berbeza. Tetapi dari segi perkongsian maklumat kita ada. Ya, perkongsian maklumat ini bukan sekadar daripada Kementerian Pertahanan, APMM, termasuk mereka yang
bertugas di pelantar-pelantar minyak sekiranya mereka mengada. Saya sendiri pernah bersama dengan Bombardier APMM untuk meninjau kawasan-kawasan yang berkenaan. Ianya bukanlah satu perkara yang mudah. Walaupun ada mengatakan bahawa ada berlaku, sekiranya ia berlaku, maklumkan, kita minta ambil gambar, kita berikan apa nama botnya dan sebagainya, dan kita boleh ambil tindakan pada mereka yang berkenaan. Dan kita juga telah menyarankan bahawa lesen-lesen baru, kalau nak mendapatkan lesen baru, tidak boleh menggunakan bot daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada China misalnya, daripada negara yang jiran, kerana kemungkinan ianya digunakan untuk mereka pergi turun ke tempat mereka sendiri, akan bertemu dengan bot-bot mereka di tengah laut dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang kita cuba buat. Sebagaimana jenayah yang berlaku di darat, sebagaimana yang saya beritahu, bahawa banyak mana pun yang kita buat tidak boleh menjamin bahawa jenayah dapat dihapuskan serta-merta. Tetapi kita berusaha untuk melihat perkara ini, dan antara perkara yang saya sebutkan tadi ialah kita meminta supaya negara jiran jangan menerima. Kalau ada ikan-ikan yang diturunkan di negara mereka, kalau menggunakan kapal lain. Dan sekarang ini antara perkara yang kita melihat. Mereka sudah merayu pada kita supaya kita mengeluarkan certificate of catch, supaya ikan itu didaratkan kembali pada kita. Jadi isu yang berkaitan dengan... Ya, saya nak mencelah sedikit ya. Tentang the onus of proof atas pencerobohan ini, ini kita dah dengar lama dah bahawa nelayan ini patut mengambil gambar dan sebagainya. Nelayan ini sepatut memberi bukti. Tetapi kita tahu limitation nelayan ini, mereka kemampuan mereka amat limited. Kenapa tidak ada pendekatan yang baru? Saya pun pernah sebut, rakan-rakan kita pun pernah sebut. Kenapa tidak kita improvise, mencari cara lain, surveillance seperti yang kita pernah sebut, gunakan drone. Ada orang kata drone terlalu dekat, tetapi sekarang ini teknologi begitu maju. Kalau drone boleh digunakan untuk mengebom dan sebagainya, saya pasti kalau there is political will, there is ada kesungguhan, banyak cara lain yang boleh dilakukan. Kerana apa yang menjadi satu frustration kepada semua pihak adalah tidak ada peningkatan. Walaupun ada incremental peningkatan, saya rasa nelayan boleh terima. Tetapi mereka rasa jawapan yang sama, masalah yang sama berulang-ulang. Dan bilalah nasib mereka akan kembali kepada satu tahap yang sepatutnya dalam waktu yang begitu lama. Terima kasih. Penggunaan drone ni saya setuju boleh digunakan, banyak digunakan untuk tujuan surveillance dan sebagainya. Tetapi kita tahu drone dia ada berapa jam, dia boleh berapa minit dia boleh pergi dan kembali pada tempat dia. Dan kosnya. Dan apakah misalnya saya kena berbincang dengan Kementerian Pertahanan misalnya, kalau isu ESKOM misalnya. Logiknya drone boleh pakai, tapi ada pendapat dengan keadaan ribut, angin dan sebagainya, ini tidak seefektif sebagaimana yang kita tengok dalam wayang. Ini bukan filem. Guna drone bergerak sepanjang masa dan sebagainya. Dan kemampuan negara dari segi capacity untuk memiliki drone yang tercanggih misalnya, it's not cheap dalam soal ini. Sebab itu kita katakan, Yang Berhormat, kerjasama daripada nelayan ambil gambar. Dan kita telah menghentikan lesen lebih pada 400 lesen-lesen ini kerana mendapat sebarang maklumat yang diberikan, kita tangkap dulu. Itu lebih murah, ambil gambar. Banyakkan gambar ni tak perlu ada kamera. Sekarang ni kebanyakan telefon. Telefon yang tak ada kamera dah tak ada dah. Dan kita tak boleh kata, nelayan sekarang tak mampu beli telefon. Itu cerita dulu. Kami nelayan tak boleh mampu untuk membeli smartphone dalam soal ni. Sebab itu kita minta kerjasama. Macam kita nak kerjasama, nak lawan apa ni dadah, nak lawan apa ni crime yang lain, kerjasama. Selain pada polis yang baik, kerjasama memberikan maklumat itu penting. Saya setuju bahawa nelayan agak kecewa. Misalnya ada, mereka terpaksa bersaing di tengah jalan dengan bot-bot pukat tunda. Tetapi kita tahu yang mana yang mendapat laporan. Kita mendapat laporan daripada nelayan, kita ambil tindakan dalam soal ini. Jadi Yang Berhormat, kita tidak boleh menjamin. Saya katakan saya akan berusaha untuk memastikan tidak ada lesen baru kalau ianya tidak memenuhi syarat-syarat. Tetapi kita akan berusaha dan melihat bahawa IUU adalah merupakan isu yang besar, di mana tangkapan yang dibuat
ataupun tangkapan ikan yang dibuat mengambil khazanah kita adalah merupakan satu perkara yang tidak boleh dipandang remeh di sini. Kau dengar dong, ini okey. Yeah. Kaitan dengan harga dan kekurangan supply, since we are on the subject, saya juga ingin membawa isu ini tentang kepupusan supply ikan di Pantai Timur terutamanya. Ya. Dan apabila kita membawa isu ini kepada pihak yang berkenaan, mereka, apakah usaha mereka untuk menambah balik supply ikan di dalam perairan Pantai Timur? Mereka jawab, oh, banyak tukun dan sebagainya telah diletak di laut untuk ke arah tujuan tersebut. Tetapi masalahnya, Datuk, bahawasanya kalau kita membuat tukun dan sebagainya, ini akan menambahkan bilangan ikan, insyaAllah. Tetapi siapa yang akan datang mengambilnya adalah mereka-mereka yang tidak sepatutnya masuk ke kawasan perairan tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, cara haram, pukat tuda dan sebagainya. Jadi, the main issue is back to enforcement. Perkara-perkara ini tidak ada dalam kuasa nelayan. Itu yang saya nak make the point. Ya? Tidak ada di dalam kuasa mereka. Mereka perlu pemantauan seperti nelayan asing, seperti zoning. Jadi, kalau menjawab kita buat tukun untuk menambahkan bilangan ikan supaya tidak pupus, itu hanya membantu mereka yang melanggar undang-undang. Mereka menceroboh juga. Dan siapa akan melarang ini? Itulah kita minta. Biarlah enforcement. The key thing is enforcement must be raised. Mesti ditingkatkan. Itulah the key point. Kerana ini bukan, macam yang Mak kata tadi, ambil gambar boleh. Tapi siapa yang akan kuat kuasakan? Bukan mereka. Yeah. Jadi itulah the key point. Tambahlah peruntukan minyak sebagainya. Ini adalah daripada pegawai-pegawai keselamatan di sana sendiri yang mengatakan kita nak ada petrol pun tak cukup. Itulah masalah yang sebenarnya. Terima kasih. Muhammad, saya difahamkan musuh pada pukat tunda ialah tukun tiruan. Kerana sebahagian daripada tukun-tukun yang kita bina ialah tukun anti pukat tunda. Artinya reka bentuknya dia ada, dia punya seperti apa ni, seperti kata dui-dui besar, di mana kalau pukat tunda cuba untuk mengaut di kawasan tukun, dia akan merosakkan pukat tersebut. Jadi kalau Yang Berhormat tak setuju buat tukun pukat tunda tu, Yang Berhormat tak ada lihat untuk membantu nelayan. Yang Berhormat penyokong pada pukat tunda, tapi bercakap tentang soal anti pukat tunda dalam soal ini. Yang Muhammad, bukan pukat tunda saja cara menceroboh. Tadi Yang Muhammad kata, kalau ada tukun, bila ada tukun pukat tunda datang situ, Yang Muhammad nampak saya rasa tak memahami tentang bukan sebahagian daripada pukat tunda. Itu hanya satu contoh. There's more than one way to catch a fish. Yang Muhammad setuju tak? Pukat tunda tak setuju, tak suka dengan tukun. Yang Muhammad setuju tak? Tukun boleh merosakkan pukat tunda. Dari sebahagian pada tempatnya. Tetapi saya nak tanya, Yang Muhammad tadi cakap bahawa bila buat tukun, populasi ikan bertambah. Kalau nelayan kecil, dia suka kerana populasi ikan bertambah. Dia tapi boleh pergi mengail, dia boleh menggunakan. Itu tidak membantu mereka. Tetapi Yang Berhormat kata, ikan yang pukat lebih tunda ya, suka seorang untuk pergi ke tempat tukun tadi. Yang Berhormat sebut tadi, betul tak? Yang Berhormat, saya sebut pukat tunda sebagai satu contoh. No, tapi satu padanya Yang Berhormat sebut. Ya, betul. Saya betul. Tetapi Yang Berhormat sebut, bila ada tukun, Datuk, akhirnya pukat tunda datang. Kita tidak boleh lari daripada kenyataan enforcement is very poor. Minyak pun tak cukup, Yang Berhormat. Ini cerita lain. Jadi apakah excuse-nya kalau minyak tak cukup? Cerita lain, Yang Berhormat. Ini soal. Bukan cerita lain. Semua ini berkenaan. Kalau nak ronda satu laut dan sebagainya, dia ada cost dia. Yang Berhormat, kita beli drone. Senang, Yang Berhormat. Kita buat open sea juga. Kita buat nelayan tempatan. Zone yang dekat dengan laut. Minyak tak banyak. Ini datang dari pelayan sendiri. Yang Berhormat cakap, kita ada drone. Kita berlega-lega sepanjang masa. Kita pergi bawa gari di tengah-tengah laut. Ya, kita kata kita mau buat enforcement. Tapi sebab itu kita katakan bahawa, ya, kita buat tukun. Tukun dapat membantu populasi. Tetapi kalau katakan bahawa ada waktu yang tertentu ikan kuang. Ada banyak faktor lain ikan kuang. Saya tahu kadang-kadangnya overfishing adalah merupakan sebahagian daripada sebab ikan kuang. Overfishing bukan kapasiti nelayan kita tu. Bukan nelayan biasa. Saya kata overfishing, pukat tunda yang besar misalnya mengambil lebih pada yang sepatutnya, ya, perlu dikawal. Sebab itu permit mengeluarkan lesen pukat tunda perlu kita kawal. Saya setuju. Dan isunya apakah kalau dia pergi, kita perlukan ikan. Kalau tak ada ikan, orang akan marah, kenapa ikan mahal?
Nak ikan mahal, ikan tak semua duduk tepi pantai, ada ke laut. Nak laut, dia ada ikan, ada bot-bot yang kecil, bot besar. Tanya tukun, tukun dibuat di mana? Berapa kilometer? Berapa batu di tengah sana? Dia bukan jauh. Supaya itu bukan kawasan Bukat Tunda. Jadi sebab itu, Yang Berhormat, saya kata, Yang Berhormat, kita mesti, memang dari segi kalau buat filem mudah. Ada yang berlaku, kapal terbang datang. Kita nak minta nelayan kita, saya tanya Yang Berhormat, berapa nelayan yang tak ada telefon? Berapa telefon sekarang yang tak ada kamera? Bila balik sini, tolong, apa ni, kita katakan, tolong, kita ada engagement, tolong hantar. Tangkap gambar, berapa nombor dia? Dato, sebab itu kita katakan bahawa... Tak payah cakap pasal gambar, Datuk. Yeah. By the time... kuasa nak yang sampai Ada Yang Berhormat, sebentar Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, saya minta jangan tanya soalan. Bila ditanya soalan, dia menjawab dan jadi berdialog. Ya. Yang Berhormat, saya katakan, Yang Berhormat ni terpengaruh dengan wayang banyak sangat. Telefon ada, datang helikopter, datang Pukat Tunda, datang bot petrol. Semua mudah, itu wayang. Duduk tengah-tengah sana, itu keadaannya berbeza. Ada sampai, kita boleh sampai daripada waktu. Salam bangun, Pak. Jadi Yang Berhormat, dalam soal ini kita bila kita buat tukun pun dia marah juga. Dia katakan tukun tu Pukat Tunggera datang sini. Ni Yang Berhormat, cukuplah. Saya rasa cukup dalam soal ini. Saya cuba dengar, saya entertain perkara ini. Maknanya, jangan Yang Berhormat kata saya tidak. Conclusionnya bagi Yang Berhormat Menteri tak ada solution lah. Semua tak boleh. Semua salah nelayan. Nelayan tak ambil gambar, nelayan tak bertindak. And there is no solution. Yang Berhormat, masalah ini bukan masalah baru Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat. Setiap tahun semenjak saya jadi ahli parlimen daripada 2008, masalah ini ditimbulkan. Apa penyelesaiannya? It's been 8 years. Yang Berhormat, dia janganlah bawa isu bukan wayang. Nobody is talking about wayang. Yang Berhormat. We are talking about actual problems. Okay. Yang Berhormat. Tak selesai hingga sekarang. Cerita penguat kuasa ni macam rumah hurut yang banyak dekat Selangor. Salamnya ada Melayu. Ini salamnya ada Menteri. Salamnya bising ada Melayu. Masalah. Yang mula setuju tak? Salam ada Melayu. Ada dalam Selangor. Bertahun-tahun. Saya heran. Salam ada Melayu. Boleh ambil tindakan semua tak? Salam ada Melayu. Tindakan semua tak? Cakap tak ada jenayah dalam Selangor. Tak ada kegiatan jenayah dalam Selangor. Tak ada apa pun. Semua perfect dalam Selangor. Tak ada enforcement. Datuk. Kalau nak cakap, ada dia punya masalah. Dan ini Don Selangor ke? Salam. Dalam Menteri. Ini Don Selangor ke? Menteri. Nak cakap pasal Selangor, bawa pergi ke Don lah. Tak ada wakil UMNO ke dalam Selangor? Yang Berhormat sensitif sangat bila sebut apa yang sensitifnya? We are talking to you about practical, actual problem. Yes, we try. You have not solved it. Dalam 8 tahun. Tak selesai. You have failed. Kalau kita kata tak ada enforcement, lebih 400 telah ditarik lesen dia. Itu tak ada enforcement. Kita buat. Ada yang akan dibawa ke mahkamah. Tak ada enforcement yang kita buat. Nak suruh apa? Kita nak bercakap lakukan. Ada yang kapal kita bocorkan. Kita tenggelamkan. Bukan tak ada. Semua kenapa ni kita ada. Kenapa bot yang sama, bot kargo yang sama, bot yang ceroboh sama. Tolong beritahu bot apa. Nama bot tu apa dia? Tolong beritahu sekarang. Saya akan dapat. Dan yang sama-sama mesti tahu. Beritahu sekarang. Apa nama bot tu? Beritahu Yang Berhormat. Jangan cakap. Dia Datuk cerita. Sekarang. Susah sangat. Beritahu pada saya. Beritahu. Apa dia? Datuk, saya tidak ada pegawai seramai Datuk. Saya ada bot kargo, ada kapal terbang. Kalau Datuk, saya duduk sebelah sana, insyaAllah saya boleh pergi sekarang. Beritahu. Tapi saya tak ada pegawai, Datuk. Tahu. Beritahu. Datuk buat satu perkara yang kargo, tidak apa, pasti. Beritahu. Kalau cukup, Datuk boleh pinjamkan pegawai, dua orang jadi. Datuk ada berbelas. Jadi Datuk talking not realistic, banyak Datuk. Yang Menteri. Be more mature. Yang Berhormat. Be realistic. Ini. Mature about it. Antara 2006-2016... ada 3,596 kes tangkapan telah dibuat. APMM telah tangkap lebih 4,000 kes. Ini tak ada apa lagi. Takkan semua. Ha, bukannya kata tak ada, tak buat apa-apa. Lebih 4,000 kes.
Ya, tangkap untuk berapa jam? 2-3 hari balik ke laut semula. That's the point. Terengganu. Sebab itu, kita kata untuk menyediakan sumber ikan negara, kita kena pelbagaikan. Ada tukun, ada aquaculture dan sebagainya. Jadi Yang Berhormat, saya rasa cukup yang sekadar itu Menteri. Saya. Kalau ada apa-apa yang spesifik, Menteri, boleh bagi sikit. Terima kasih dan boleh bagi sikit. Saya nak bagi peluang pada menteri yang lain lah, untuk jawab lepas ni. Yang Berhormat, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang mengambil bahagian pada hari ini. Kalau mana-mana yang secara spesifik yang tadi, terima kasih. Tadi janji nak jawab yang saya. Dah cukup dah. Ini habis. Dua kali dah menteri lari daripada jawab soalan. Dulu timbalah menteri. Yeah. Saya ingatkan bila main menteri ini dia jawab. Terima kasih Yang Menteri. Juga. Seterusnya giliran kami Sumber Asli dan buat timbalan ni. Tok kata nak jawab soalan. Apa timbalan ni? Cuba. Apa? Menteri dengan timbalan sama lari.